bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan segala perkara-perkara yang besar. Biar kita punya kerinduan bahwa Tuhanlah yang mengasihi kita. Seperti firman yang berkata, Tuhan Yesus berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Oleh sebab itu, biar kita punya hati untuk yang terus mau berserah, mau berdatang kepada Tuhan. Seperti rusa itu akan akhirnya. Rusa Thank you.
kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kira itu karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semua Tuhan. Inilah kami Tuhan, buatlah hidup kami berarti di harapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah tebus kami, Engkau telah jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau telah jadikan kami kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih biar kami punya hati untuk kami tetap rindu akan hadirat-Mu Tuhan, rindu akan firman-Mu Tuhan. Karena kalau kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu lagi dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, yang bertakhta, yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, firman-Mu berkata biar langit bumi akan bergoncang, tapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami tahu dunia akan semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang masih kami. Firman-Mu berkata sekalipun langit bergoncang, gunung-gunung akan beranjak, tapi kasih-Mu itu akan tetap ada di depan kami semua. Karena kasih-Mu itu Tuhan yang melampaui batas itu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertakhta, yang berdalam dalam situ kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang indah Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam perjalanan ya Tuhan. Percepat langkah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini ya Tuhan, beribadah. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Di mana nama-Mu ditinggikan, di situ ada mujizat Tuhan. Ada kelepasan, ada kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih biar kami terus mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang orang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati. Kita boleh ada lagi, kita boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat keluarga yang telah menyediakan tempat. Kita percaya semua berkat-berkat yang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian keluarga yang di sini. Oleh sebab itu kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Biar saat ini satu kerinduan kita ya Tuhan, ya saudara, di Mazmur 62 ini, di mana Raja Daud itu punya declaration tuh. Biar ini selalu menjadi kekuatan kehidupan kita di hari-hari ini untuk kita lebih semangat lagi saudara. Kalau firman Tuhan katakan, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah declaration dari Raja Daud saudara, yang kita boleh pegang pada hari-hari ini untuk kita lebih bersemangat bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah perisai kita, adalah gunung batu saudara ya. Oleh sebab itu kita hanya mengucap syukur. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Hatiku percaya, ketika hati percaya semua akan jadi seturut dengan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Thank you.
dalam hidupan kita. Mighty, so strong, saudara. Kita, biar kita terus mengenalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang impossible. Amin. Terima kasih. Kita mau tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu biar kita tetap terus punya kekaguman akan Tuhan, biar kita tetap adore Him, biar kita punya hati yang tetap terus mau menyembah Tuhan. Biar kita punya hati tetap terus meninggikan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan serta perisai dalam kehidupan kita. Biar kita tetap terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu ini. Haleluya, sungguh indah.
firman-Mu dengan pengucapan syukur hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.